Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang sakit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan dan kembali pulih seperti sedia kala. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di depan kita ini adalah drum ya. Ini drum ini besar sekali. Drum ini untuk diesel ya teman-teman, di tetangga rumah saya ya. Ini adalah dompeng untuk penerangan kalau mati lampu ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah ini teman-teman, ini drum ini tidak tertutup dan ada airnya. Air ini menjadi sarang nyamuk teman-teman. Dan nyamuknya itu sangat banyak sekali, banyak jentik-jentiknya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sangat banyak sekali teman-teman. Ini jentik-jentik semua, ya, jentik-jentik semua. Besar sekali ini drumnya teman-teman. Ya. Jadi saya nasihatkan kepada pribadi saya dan teman-teman semua, apabila di sekitar rumah kita ada jentik-jentik, ada air yang tertakung, alangkah baiknya dibersihkan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Seperti ini ya, bagusnya dibersihkan, dan apabila mau dipakai lagi harus diisi air. Nampaknya diesel ini sudah lama nggak digunakan, jadi jentik-jentik ini nyamuk, menjadi sarang nyamuk dan tempat bertelur berkembang biak, sehingga banyak seperti ini. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya akan menasihati, memberitahu pemilik rumahnya, semoga beliau mau membersihkannya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum.